Video berdurasi 6 detik yang menampilkan versi cepat proses menggambar 3 jam. Hasilnya lembaran uang 5 euro lecek yang berwujud seperti aslinya. Foto atau gambar? Sulit untuk menjawab bagi yang tidak mengetahui proses di baliknya. No, non è che esiste una tecnica speciale. Esiste il. Tidak ada teknik khusus. Gaya ini disebut iperrealisme dan hanya harus mencoba menggambar setiap detail pada benda tersebut. Kemudian akan berkembang menjadi karya yang lain daripada yang lain. Diventa un qualcosa di personale lo stesso. Marcello Barenghi adalah seniman asal Italia dengan segudang bakat. Sebagai motif gambar, ia menggunakan foto atau benda langsung. Tanpa kesulitan, ia menggambar objek di atas kertas. Saya menggambar di atas karton tebal berwarna abu-abu. Saya gunakan berbagai medium untuk menggambar. Misalnya akuarel yang warnanya sangat intensif, macam-macam pensil, dan pensil warna. Terakhir, saya menggunakan cat akrilik putih atau hitam untuk menonjolkan detail pada gambar. Seluruh proses menggambar direkam Barenghi dengan kamera. Di komputer, hasil rekaman ia pendekkan menjadi beberapa menit saja. Lambat laun, efek tiga dimensinya terlihat melalui imitasi sempurna cahaya dan bayangan. Setiap minggu, ia membuat video semacam itu dan mengunggahnya di kanal YouTube-nya. Dari pemasukan iklan, pria 45 tahun ini bisa hidup dengan nyaman. Banyak videonya yang diklik ribuan atau bahkan jutaan kali. Sì, moltissimo perché diciamo che non me l'aspettavo nella mia storia. Saya tidak menduganya. Apalagi dulu ada juga yang bilang, ilustrasi kamu tidak ada artinya. Beberapa orang menyarankan saya untuk berhenti menggambar. Tiba-tiba sekarang banyak orang dari seluruh dunia yang menyukai gambar saya. Ini sangat mengejutkan. Mi ha lasciato molto sorpreso. Ini gambar dari foto Barenghi saat berusia 11 tahun. Ia sejak kecil sudah tertarik dengan seni gambar. Ia lalu kuliah seni di Milan dan menjadi perancang grafis. Setelah lulus di tahun 90-an, ia berhenti bekerja. E poi era anche un periodo sfortunato. Itu periode yang tidak bagus. Saat itu muncul komputer grafik yang pertama. Sehingga banyak ilustrator yang menggambar dengan tangan digantikan oleh komputer. Sekarang, 20 tahun kemudian, terjadi sebaliknya. Karena bakat menggambar grafik dengan tangan hilang akibat pekerjaan dengan komputer. Ia kini bekerja wira swasta dan tinggal di kota kecil dekat Milan. Di sini, ia tidak kekurangan motif untuk gambar tiga dimensi bergaya hiperrealis yang juga ia jual sebagai karya seni. Saya hanya tinggal melihat isi apartemen saya atau di supermarket. Mencari yang menarik bagi saya. Misalnya, cangkir kopi ini juga sudah saya gambar. Buah-buahan, peralatan sehari-hari, atau pembuka tutup gabus. Bagi saya, itu semua motif gambar. Oggetti di uso comune, cavatappi, cose del genere. Lukisan cat minyak terkenal dari seniman-seniman ternama juga ia tiru. Seperti misalnya gambar tiruan dari lukisan Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci.